apa yang telah saya berikan untuk perpustakaan negara sebagai derma saya ialah beberapa naskah skrip radio yang saya mula tulis tahun 1966 sehingga tahun 2009. Kemudian beberapa naskah cerpen bermula daripada tahun 72 hingga sekarang dan juga beberapa kuntum sajak. Karya saya yang paling saya suka sekali ialah drama dalam syair. Saya suka kepada skrip yang saya buat berupa drama radio seperti Selendang Delima, kemudian 1001 Malam, Siti Zubaidah dan sebagainya. Masa saya banyak menulis untuk skrip radio. Jadi untuk drama biasa itu saya ada juga menulis untuk satu jam, untuk setengah jam dan dia terdiri dari berbagai-bagai antaranya drama biasa, drama untuk kanak-kanak, kemudian drama dalam pantun. Saya dapat ilham atau inspirasi itu biasanya kejadian yang berlaku di keliling saya. Pertama sekali kalau saya dihubungi bahawa saya diperlukan untuk siapkan satu skrip dalam masa 3 hari. Saya cubalah seberapa daya melalui ilham, melalui idea-idea yang ada di keliling saya, saya dapat hasilkan. Saya mulai menulis dengan melalui skrip drama radio. Kemudian tahun 72 baru saya mula mencuba menulis cerpen sebab ingin mencuba. Karya-karya kita sebab untuk cerpen dan sajak hanya di Berita Harian atau Berita Minggu. Jadi saya rasa saya tak perlu banyak menulis untuk itu. Tapi untuk skrip radio, jadi kadang-kadang ada masa tu saya dihubungi oleh 3 penerbit untuk menyiapkan 3 bahagian drama dan sebagainya. Saya terfikir pelajar-pelajar yang ambil bahagian sebagai guru bahasa dan sebagainya. Lagi satu, saya tak ada siapa yang menurunkan kebolehan minat saya ni. Apa yang saya harapkan ialah mereka dapat jadikan contoh bagaimana hasil karya dahulu dengan sekarang. Masa dahulu kita terikat dengan peraturan dan undang-undang dan ilham kita, idea yang akan kita keluarkan tu tak sama. Jadi pada saya kalau masa ini kalau mereka ingin belajar macam mana menyiapkan skrip dan sebagainya, mereka boleh dapatkan contoh dari itu tanpa bertemu dengan saya atau minta izin dengan saya dan sebagainya. Pihak NLB bebas untuk memberi mereka peluang mempelajarinya. Kalau kita ada minat, kita boleh melestarikan apa yang kita ingini.